Superhero Avenger hadir kembali di Kabupaten Grobogan, kali ini untuk berbagi takjil kepada para pengguna jalan di sana. Ya, bukan toko yang sebenarnya tentunya, karena mereka ini adalah bagian dari kegiatan amal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan. Sementara di Kabupaten Kudus, sejumlah pengendara motor diberhentikan untuk mendapatkan takjil. Jangan takut deh, ya. Jangan takut, ya, Kapten, ya, Amiriki. Seperti apa jadinya jika para Avenger turun ke jalan untuk membagi-bagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan R. Suprapto, Purwodadi? Tak hanya Kapten Amerika, Thor, dan Black Panther, dibantu polwan dari Satlantas Polres Grobogan ikut membagikan bingkisan secara langsung kepada pengendara. Kedatangan para superhero ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Selain bersalaman, sejumlah remaja justru menyempatkan untuk berswafoto bersama mereka. Oke. Dari rumah. Terus gimana tadi? Kaget nggak itu ketemu sama Kapten Amerika tadi? Kaget banget. Kagetnya gimana? Ya, soalnya diberhentiin terus diajak sama Mi. Dapat apa deh? Dapat makanan. Dapat apa tadi? Buat buka puasa. Seneng nggak berarti ketemu sama Kapten Amerika? Seneng. Sedikitnya 500 bingkisan berupa minuman dan makanan ringan dibagikan kepada para pengguna jalan. Selain untuk menarik simpati, petugas memanfaatkan momentum ini untuk sosialisasi keselamatan berkendara di jalan dengan memberi hadiah helm bagi para pengendara yang tertib berlalu lintas. Masih dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas Candi 2019, harapannya dengan kegiatan ini meningkatkan kesadaran ketertiban untuk berlalu lintas menjelang Lebaran tahun 2019. Sementara di Kabupaten Kudus, puluhan pengendara di Jalan Jenderal Sudirman dihentikan petugas Satlantas Polres Kudus. Meski sempat membuat kaget pengendara yang tak lengkap dengan surat-surat, para pengendara akhirnya lega karena anggota Polantas justru bagikan takjil kepadanya. Surat-surat lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Makanya aku kesini aja. Dapat takjil itu ya, lengkap ya? Aku kira ada operasi, ternyata ada takjil. Ya, alhamdulillah sih. Selain sebagai bentuk kepedulian, momen tersebut sekaligus untuk mensosialisasikan masyarakat dalam tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jadi kegiatan tersebut kami laksanakan juga untuk menunjang kegiatan arus mudik, yang mana arus mudik itu tergabung dalam kegiatan operasi ketupat candi yang mana akan digelar nanti tanggal 27. Rencananya kegiatan seperti ini akan terus dilakukan kepada pengguna jalan untuk memelihara silaturahmi antara polisi dengan pengguna jalan. Polisi akan terus rutin ajak masyarakat tertib berlalu lintas dan juga untuk lebih menanamkan jiwa peduli terhadap sesama. Suswanto Saputro, Hendri Agusta melaporkan untuk NET.